Assalamualaikum Sobat Tani. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi dan merekomendasikan 6 fungisida untuk menghijaukan dan mempertebal daun padi. Dalam masa pertumbuhan ada kalanya tanaman terserang berbagai penyakit. Dampak yang timbul akan serangan penyakit bisa merusak daun maupun membuat tanaman itu mati. Bagian daun dalam tanaman merupakan ciri sehat tidaknya tanaman tersebut. Apabila daun terlihat hijau muda kekuningan, biasanya tanaman tersebut mudah atau memang telah terkena penyakit jamur. Untuk caranya yaitu mulailah dengan menyemprotkan fungisida untuk mengendalikan penyakit jamur. Fungisida yang cocok digunakan untuk membuat tanaman lebih sehat yaitu fungisida yang memiliki bahan aktif dari golongan triazol. Serangan penyakit biasanya muncul ketika musim hujan setelah tiba seperti sekarang ini. Mulai dari penyakit bercak daun, bercak ungu, hawar daun, antraknosa, penyakit jamur, dan yang lainnya. Dan sebelumnya, silakan Sobat Tani untuk tekan tombol like dan subscribe untuk dukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan kemanfaatan untuk para petani lainnya. Dan langsung saja, berikut ini adalah 6 fungisida untuk menghijaukan dan mempertebal daun padi. Yang pertama adalah Skor 250EC. Skor 250EC merupakan merek dari suatu produk fungisida berbentuk cairan yang diproduksi oleh PT Sigenta Indonesia. Fungisida sangat populer di kalangan petani atas kualitas produknya dengan kandungan bahan aktif yang bekerja secara sistemik dalam mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Yang kedua adalah Recor 250EC. Recor 250EC adalah fungisida yang bekerja secara sistemik dan zat pengatur tumbuh atau ZPT tanaman yang di situ berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, yang digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur patogen pada tanaman bawang, jeruk. Selain itu mampu juga meningkatkan panen pada tanaman padi. Yang ketiga adalah Amistartop 325SC. Amistartop 325SC adalah salah satu produk yang diproduksi oleh PT Sigenta Indonesia dan menjadi unggulan dari produk-produk lainnya. Fungisida Amistartop 325SC itu berbentuk pekatan cair berwarna kuning dengan tambahan ZPT di dalamnya. Fungisida Amistartop itu mengandung dua bahan aktif ya Sobat Tani. Yang pertama adalah Difenoconazole dan Azoxystrobin. Dua bahan aktif ini itu termasuk dari golongan triazol. Yang kelima adalah Booster 250SC. Booster 250SC merupakan salah satu produk dari Nufarm Indonesia yang efektif dalam mengendalikan penyakit jamur seperti halnya bercak pelepa, busuk batang, dan bercak daun padi. Dan fungisida ini pula bisa meningkatkan hasil panen dengan padi yang di situ lebih bernas. Yang keenam adalah fungisida fenosida. Fungisida fenosida adalah fungisida yang bersifat sistemik, preventif, dan kuratif, yang berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan mengandung booster. Fungisida ini juga efektif dalam mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen pada tanaman padi, kentang, dan juga semangka. Nah, itulah 6 fungisida yang kami rekomendasikan untuk sobat tani semua untuk menghijaukan dan mempertebal daun padi. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.